Assalamualaikum, salam sejahtera, rahayu rahayu rahayu. Kali ini akan membahas, terdapat 10 weton wanita titisan Dewi Sri dalam perhitungan Primbon Jawa, yaitu Dewi Pembawa Kesuburan dan Kemakmuran. Para pemilik weton wanita ini selalu dekat dengan keberuntungan dan kemakmuran kata Primbon Jawa. Pantas hidup mereka selalu jaya. Seperti diketahui, Dewi Sri merupakan penjaga padi dalam kepercayaan masyarakat Jawa dan Bali sejak dahulu kala. Hingga hari ini, masyarakat yang percaya masih mengadakan ritual yang disebut sedekah bumi, demi perlindungan Dewi Sri atas hasil panen mereka. Kepercayaan itu lantas sampai turun ke pasa generasi berikutnya, bahwa jika nasi dibuang maka Dewi Sri bisa marah. Ketimbang dibuang, masyarakat memilih nasi sisa makanan dikasih kepada hewan ternak seperti ayam atau bebek. Dalam kepercayaan masyarakat Jawa dan Bali, Dewi Sri adalah simbol kesuburan dan kemakmuran bagi kehidupan. Sampai kini, para petani percaya bahwa Dewi Sri adalah sosok yang senantiasa menjaga tanaman padi mereka hingga panen dengan harapan hasil panen memuaskan. Terkait dengan perhitungan Primbon Jawa, ada 10 weton wanita yang dianggap merupakan titisan Dewi Sri, di mana hidup para pemilik weton ini selalu dekat dengan keberuntungan dan kemakmuran. Lalu, weton wanita apa saja yang merupakan titisan Dewi Sri dalam perhitungan Primbon Jawa? Berikut daftar weton wanita titisan Dewi Sri, yang mana hidup mereka selalu dekat dengan keberuntungan dan kemakmuran menurut Primbon Jawa. 1. Weton Selasa Wage. Selasa Wage mempunyai jumlah 7 terdiri dari 3 dan 4 wanita. Weton Selasa Wage ini mempunyai sifat yang sangat baik juga lemah lembut sehingga banyak disenangi oleh orang, selain itu juga sangat cerdas. Rata-rata wanita dengan weton Selasa Wage mempunyai pikiran dan pandangan yang jauh ke depan. Dia benar-benar merencanakan bagaimana masa depannya kelak. Wanita berwatak ini juga orang yang tipikal pekerja keras, namun sedikit bicaranya dia akan fokus dalam bekerja untuk mewujudkan keinginannya. Wanita Selasa Wage ini bernaung pada Wasesa Segara dan Mantri Sinaroja, yaitu mempunyai sifat bawaan lahir seorang pemaham, suka menolong serta diramalkan rezekinya akan seluas lautan dan memperoleh kemuliaan. Itulah sebabnya dia diramalkan akan menjadi penabur benih kekayaan dan kejayaan di dalam kehidupannya. 2. Weton Minggu Kliwon. Wanita Minggu Kliwon mempunyai jumlah Neptu 13 berasal dari Minggu 5 dan Kliwon 8. Memiliki sifat pendiam dan tertutup merupakan sifat paling menonjol dari seorang wanita dengan weton Minggu Kliwon. Selain itu, wanita ini pun memiliki banyak teman karena sifatnya yang menyenangkan seperti pemaaf, sederhana, bijaksana, dan bertanggung jawab. Di sisi lain, wanita dengan weton Minggu Kliwon ini juga dikenal sebagai orang yang tidak mau jahil terhadap teman-temannya. Meskipun kehidupannya tidak selalu mulus dan kadang ingin selalu menang sendiri, namun dia adalah tipe wanita yang akan mampu mengangkat derajat keluarganya. Wanita yang bernaung pada Mantri Sinaroja dan Lakune Lintang ini juga pandai dalam mencari rezeki, bahkan rezeki yang didapat akan bermanfaat bagi keluarganya dan mereka yang membutuhkan. 3. Weton Selasa Pon. Weton Selasa Pon mempunyai jumlah Neptu 10 terdiri dari Selasa 3 dan Pon 7. Weton ini mempunyai karakter pemberani. Pemberani di sini bisa berarti luas, salah satunya adalah berani mandiri mencari nafkah tanpa bantuan orang lain. Wanita dengan weton Selasa Pon selalu teliti dan berhati-hati dalam menjalankan pekerjaan apapun, terutama yang menyangkut dengan kesejahteraan keluarganya. Weton Selasa Pon manis tutur katanya sehingga mempunyai banyak kawan. Mereka juga rata-rata adalah orang yang cerdas, bukan cerdas dalam pelajaran namun cerdas dalam menjalani kehidupannya sehari-hari. Wanita Selasa Pon bernaung pada Satria Wibawa dan Sanggar Waringin, di mana diramalkan dalam Primbon Jawa, bahwa kelak penghidupannya akan mendapatkan kemuliaan wibawa dan penghidupan yang layak. 4. Weton Sabtu Legi. Weton Sabtu Legi mempunyai jumlah Neptu 14, yaitu Sabtu 9 dan Legi 5. Wanita Sabtu Legi mempunyai pikiran yang bersih. Dia tidak mudah curiga kepada orang, sehingga bagi pemilik weton ini akan rawan dimanfaatkan kebaikan hatinya. Selain halus budi pekertinya, wanita ini juga pandai dalam melakukan pekerjaannya sehingga kehidupannya rata-rata akan berhasil dan sukses. Wanita Sabtu Legi juga berani dalam mengungkapkan apa yang menjadi ide dan pemikirannya. Dia lebih suka bekerja mengejar sukses daripada bepergian untuk hal yang tidak jelas. Naungan Bumi Kapetak dan Mantri Sinarojanya akan membawa pengaruh baik dalam kehidupan wanita ini.
dia akan menjadi orang yang mampu membawa kekayaan dan kejayaan bagi dirinya dan keluarganya. 5. Weton Rabu Pon. Wanita mempunyai jumlah Neptu 14 terdiri dari Rabu 7 dan Pon juga 7. Wanita ini punya kecenderungan suka menabung. Ia benar-benar memikirkan masa depan. Orangnya juga sederhana dan polos. Namun tangannya sangat cekatan, dia tidak suka menganggur. Ia juga mempunyai tata krama sopan santun yang bagus sehingga tingkah lakunya banyak mendapatkan simpati. Hal inilah juga yang akan membuatnya memperoleh banyak kawan. Primbon Jawa menyebutkan bahwa wanita Rabu Pon ini bisa memperoleh kehidupan yang menyenangkan. Dia juga akan menjadi pembawa kekayaan dan kejayaan kepada dirinya dan keluarganya. Wanita Rabu Pon mempunyai tiga naungan yang mumpuni, yakni Bumi Kapetak yang membuatnya rajin dan tahan banting, Mantri Sinaroja yang akan membuatnya memperoleh kemuliaan, dan Lakune Rembulan yang membuatnya mempunyai pesona dan mampu menentramkan suasana. 6. Weton Jumat Kliwon. Wanita Weton Jumat Kliwon mempunyai weton berjumlah 14 berasal dari Jumat 6 dan Kliwon 8. Wanita Jumat Kliwon ini besar pengaruhnya di lingkungan dimanapun dia kerja. Dia mempunyai wibawa yang besar. Wanita berwatak ini mempunyai kepandaian dalam berbicara dan diplomasi. Ia mempunyai pemikiran yang jauh ke depan serta perhitungan-perhitungannya yang selalu matang dan dapat dijadikan bahan pertimbangan. Meskipun kehidupannya dipenuhi oleh cerita-cerita perjuangan, namun pada akhirnya dia akan memperoleh kesenangan dalam hidupnya, terutama setelah memasuki usia senja. Wasesa Segara dan Lakune Rembulan akan mendukung wanita ini menjadi penabur benih kekayaan dan kejayaan bagi dirinya dan keluarganya. 7. Weton Minggu Pahing. Wanita Minggu Pahing mempunyai weton 14 yaitu Minggu 5 dan Pahing 9. Wanita Minggu Pahing adalah tipe wanita pandai dan cerdas. Namun pikirannya sering melayang dan melamun, terutama untuk urusan asmara. Wanita ini mempunyai sifat yang halus dan perasaannya cenderung sensitif. Meskipun begitu, kebanyakan dari mereka adalah orang yang panjang pikirannya sehingga selalu bisa terhindar dari masalah. Ia diramalkan akan menemui kesenangan dalam hidupnya dan akan dicintai oleh banyak orang. Wanita Minggu Pahing berada pada naungan Wasesa Segara, sehingga dirinya diramalkan mempunyai pengaruh dan wibawa yang besar. Begitu pula dengan kata rezekinya. 8. Weton Senin Wage. Wanita Senin Wage mempunyai jumlah neutron 8 yaitu Senin 4 dan Wage juga 4. Wanita ini menghabiskan masa kecilnya dengan kondisi ekonomi yang rata-rata pas-pasan sehingga akan membentuk karakternya yang gigih dan kuat dalam bekerja. Selain itu banyak orang yang bersimpati kepadanya karena kejujuran dan karakternya yang mencerminkan kesederhanaan. Wanita Senin Wage ini juga mempunyai pengaruh yang besar. Dia mempunyai kewibawaan sebagai seorang pemimpin yang paham akan visi dan misinya. Meskipun mempunyai sifat yang terkadang emosional, wanita ini juga sekaligus sosok pemaaf. Hal itu dipengaruhi oleh watak naungannya yang pemaaf yaitu Wasesa Segara dan diramalkan akan membantunya dalam mencari rezeki dan kekayaan. 9. Weton Rabu Wage. Weton wanita Rabu Wage mempunyai jumlah Neptu 11 berasal dari Rabu 7 dan Wage 4. Wanita ini mempunyai kelakuan yang baik. Dia juga bisa berlaku adil tanpa memihak siapapun. Primbon Jawa menyebutkan bahwa weton ini akan senantiasa memperoleh hidup yang selamat dan sentosa. Hal itu tidak terlepas dari sifatnya yang sederhana, polos, susila, dan sangat menghargai nilai uang. Rajin bekerja dan giat sudah menjadi bagian dari kehidupannya. Wanita ini menemui permasalahan dengan orang lain cenderung lebih suka berhadapan langsung daripada hanya menggosipkan di belakangnya. Naungan Satria Wibawa akan membawanya ke dalam penghidupan yang melimpah dan kedudukan yang luhur. 10. Weton Kamis Kliwon. Wanita Kamis Kliwon mempunyai jumlah Neptu 16 berasal dari Kamis 8 dan Kliwon juga 8. Wanita ini mempunyai kelebihan yang tak banyak dimiliki orang, yaitu apapun yang dikerjakannya atau yang menjadi usahanya bila ditekuni akan memberikan hasil yang baik. Wanita ini bisa sangat fokus apabila sudah menetapkan apa yang menjadi target dan tujuannya. Pendiriannya juga kuat teguh tak tergoyahkan. Dalam berpikir juga selalu jauh ke depan. Dia akan mempunyai pertimbangan-pertimbangan yang baik sebelum mengambil keputusan. Wanita Kamis Kliwon ini akan menjadi sosok pemimpin yang bagus dan mumpuni. Watak yang akan mendukung kehidupan dan rezekinya yaitu Lakune Banyu, di mana akan menjadikannya murah hati dan murah rezeki.
serta naungan bumi kapetak yang akan membuatnya rajin dan giat bekerja. Demikian ulasan soal 10 weton wanita titisan Dewi Sri. Dipercaya hidup mereka dengan keberuntungan dan kemakmuran menurut Primbon Jawa. Ramalan weton ini tidak memberi gambaran akurat soal setiap weton dalam perhitungan Primbon Jawa. Namun tetaplah menjadi manusia yang baik dan bermanfaat. Sebab semua orang setara di mata pencipta. Semoga ini bermanfaat untuk menambah wawasan Anda. Seperti biasa admin panjatkan doa kepada panjenengan dan keluarga. Agar segala daya dan upayanya agar berbuah kesuksesan dan keberhasilan. Amin.